Sentara Gakumdu Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan pendalaman terkait laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan salah satu paslon kepala daerah di wilayah setempat. Ketua Koordinator Gakumdu Kabupaten Bangka Selatan, Erik, mengatakan laporan dugaan pelanggaran pemilu saat ini sedang ditindaklanjuti untuk diproses. Erik menjelaskan untuk mencari titik terang dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu tersebut, pihaknya telah meminta keterangan dari saksi pelapor pada Jumat pagi 6 November tahun 2020. Erik mengatakan selain saksi pelapor guna memprotes dugaan pelanggaran pemilu ini, pihaknya juga akan meminta keterangan dari saksi terlapor. Selain itu, Erik mengatakan keterangan para saksi ini akan dihimpun dan dibahas bersama anggota Sentra Gakumdu yang terdiri dari Polri dan Kejaksaan serta sesuai dengan aturan harus selesai dalam waktu 5 hari. Baiklah. Hari ini kami Sentra Gakumdu Kabupaten Bangka Selatan melakukan tindak lanjut daripada laporan yang disampaikan oleh salah satu tim pemenangan paslon pertanggal 2 November tahun 2020. Laporan masuk ke Kabupaten Bangka Selatan. Nah, dari laporan tersebut kami akan tindak lanjuti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan bersama dengan jajaran Sentra Gakumdu, khusus dari penyidik dan kejaksaan. Tidak hanya itu, Erik mengatakan jika memang dari hasil keterangan para saksi ada unsur dugaan pelanggaran pemilu, maka proses akan ditingkatkan ke tingkat selanjutnya untuk diproses. Namun, jika tidak memenuhi unsur, maka proses tindak lanjut dari laporan tersebut akan dihentikan. Dari Tebuali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.